kita datang ke sini dalam rangka tugas mengecek tempat hiburan malam di masa pandemi COVID-19. Kota Misi Jajaran Satlantas Narkoba, dalam ini kita bekerja sama dengan jajaran TNI dari Jenpom Bogor. Kami melaksanakan razia dalam antisipasi khususnya dalam peredaran gelap narkotika. Ini kita laksanakan dalam rangka menjelang Nataru ya, supaya di khususnya di Bogor Kota terlibat di peredaran narkotika. Malam ini kita laksanakan ada beberapa tempat. Nah, salah satunya di sini kita laksanakan itu di Club Sendrum ya. Kita baru saja melaksanakan kegiatan tes urin terhadap para pengunjung sekitar 37 pengunjung yang dilaksanakan tes urin. Dari 37 ini ada sekitar 6 orang yang kita amankan yang patut diduga terindikasi penyalahgunaan narkotika. Namun kita akan melakukan uji kedua di kantor nanti. Pemeriksaan nanti hasilnya mungkin bisa besok diketahui apa betul atau hanya kesalahan teknis dari alat seperti itu.